Oke, saya kontrol di sini kalau ada gabung. Oke. Baik. Saya ulangi ya pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena seberkat nama hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita kembali mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan atau ekstrakurikuler wajib yang kita laksanakan pada hari ini di hari kedua. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini akan menerima materi tentang kode kehormatan pramuka. Nah, apa itu kode kehormatan pramuka? Anak-anakku sekalian nanti sebentar lihat seperti apa yang dibawakan oleh Kakak Mursidom. Beliau adalah guru bahasa daerah di sekolah kita ini. Oleh karena itu, kami persilakan saja kepada Kakak Idom untuk memberikan materinya. Nanti kalau sekiranya saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okay. Ya. Nanti saya abaikan itu yang muncul. Saya kumpul di sini. PowerPoint-nya. Iya. Oh iya, saya install-nya. Saya pembukaan dulu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua? Sehat. Perkenalkan, nama Bapak atau Kakak Mursidom SPD, biasa dipanggil Kak Idom. Kakak mengajar bahasa daerah di kelas 8 dan kelas 9. Mungkin apa? Aktivitas kita mungkin tidak terlalu sama nanti ke depannya. Nanti kelas 8 insyaallah baru kita sama. Materi kedua pada hari ini adalah tentang kode kehormatan kepramukaan yang akan Kakak apa sampaikan. Saja. Kalau mau melangkah langsung ke sini. Ya. Kode kehormatan pramuka itu adalah, tolong dicatat nanda-nanda aku. Sudah siap mencatat? Ya, sambil mendengar ya. Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai budi pekerti atau akhlak yang tersimpan dalam hati seseorang karena memiliki harga diri. Jadi, kode kehormatan pramuka itu adalah bagaimana nanda-nandaku bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu semangat pramuka, yaitu yang baik hati, suka menolong, membantu sesama. Itulah dasar dari kepramukaan. Jadi itu adalah kode kehormatan kita sebagai anak pramuka. Sudah? Halo? Jelas suaranya ya? Jelas-jelas suaranya, Gika. Ya, lanjut. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan di lingkungan gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seseorang anggota pramuka di masyarakat.
Jadi kode kehormatan pramuka itu ialah bagaimana nanda-nanda aku sekalian sebagai anggota pramuka membentuk sikapnya di lingkungan masyarakat. Belum sih, Pak. Ya. Lanjut. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani, dan jasmani peserta didik. Jadi, kode kehormatan pramuka itu merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Ada yang masih ingat janji dan ketentuan moral pramuka yang didasari dengan dasar dharma pramuka? Ada yang pernah masih ingat waktu SD? Apa itu dasar dharma pramuka? Siapa bilang? Disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani, dan jasmani peserta didik. Jadi, pramuka itu memiliki tingkatan-tingkatan. Sudah? Jadi, kode kehormatan pramuka terdiri atas pertama, satya pramuka merupakan janji pramuka. Kemudian, dharma pramuka merupakan ketentuan moral pramuka. Lanjut. Setiap pramuka itu terdiri dari janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Kemudian tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. Kemudian titik tolak memasuki proses pendidikan guna mengembangkan visi, misi, intelektualitas, emosi, sosial dan spiritual baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Jadi, satya pramuka itu merupakan janji, kemudian tindakan, kemudian prosesnya. Bagaimana dalam kehidupan, di dalam lingkungan kepramukaan dan kehidupan sehari-hari nanda-nandaku sekalian. Jadi, satya itu merupakan sikap, sifat. Kemudian, pramuka adalah pertama, alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Kemudian, upaya menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, landasan gerak pramuka. Kemudian, kode etik organisasi dan satuan pramuka. Kemudian bunyi dari Dwi Satya. Saya bacakan ya nak ya, tolong dicatat. Dwi Satya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh ya, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga.
Selanjutnya, setiap hari berbuat kebaikan. Itu adalah bunyi dari Dwi Satya. Sudah dicatat? Ya. Sudah. Lupa. Ya. Lupa. Iya, iya, catat dulu, Nak. Mana aku? Sudah? Belum ya? Belum. Ya, lanjutnya, Dwi Karma. Bunyi satu, siaga patuh pada ayah dan ibunya. Dua, siaga berani dan tidak putus asa. Jadi, Dwi Karma itu mengajari kita bahwa kita harus patuh pada ayah dan ibu kita. Kalau di lingkungan keluarga, ayah dan ibu di rumah. Kalau di lingkungan sekolah, mendengar kata apa yang bapak dan ibu guru katakan. Kemudian, siaga berani dan tidak putus asa. Artinya, anak-anakku nanti dalam keperangkaan harus berani. Berani di sini artian tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, dan percaya diri. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Lanjut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh atau menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hiu dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tiga, menepati dasar dharma. Kemudian bunyi selanjutnya adalah dasar dharma pramuka. Jadi, ini adalah yang wajib nanda-nandaku untuk ketahui, hafal dan amalkan. Ada 10. Di bunyinya itu dasar dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Jadi ini adalah dasar dharma yang menjadi dasar kita sebagai anak pramuka. Jadi kita harus hafal, kemudian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tolong anak-anakku, hafal ini ya nak ya, ditulis, dihafal. Karena sebagai anak pramuka, kita harus hafal dasar dharmanya. Ini adalah dasar kita dalam menjadi anak pramuka yang hebat. Sudah dicatat nak? Nilai-nilai apa yang ada dalam dasar dharma ini sangat bagus agar kita menjadi anak yang hebat. Ada yang lihat jelas yang menyampaikan. Sudah dicatat nak? Halo? Udah nih Pak. Oh sudah. Ya lanjut. Barina. Kenapa? Belum. Sudah nomor berapa? Ya. Jadi. Ya, nanti dihafal ya, Nak ya. Ya. Jangan sampai Kakak Munawir kasih soal bahwa apa itu dasar dharma? Ya. Baru 9. Baru 9 ya? Balik lagi. Baru 9 ya? Balik lagi. Jadi nanda-nandaku ini wajib menghafal. Sudah? Belum? Ya. Yang lain yang sudah, ya. Tolong. Bitomi kita patah. Bitomi kita patah. Jadi yang lain yang sudah, tolong dibaca lagi dan hafal. Yang belum lanjut tulis. Yang belum lanjut tulis. Sudah semua? Belum, Pak. Belum. Sudah nomor berapa? Sudah. Oke. Okay. Ini adalah trisatya dari anggota pramuka panaga, pandega dan anggota dewasa. Bunyinya yaitu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh satu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kemudian, menepati dasar dharma. Jadi, dasar dharma untuk anggota pramuka penegak, pandega dan anggota dewasa sama dengan dasar dharma untuk pramuka penggalang. Jadi dasar dharmanya
sama yang 10 tadi itu nah, yang dicatat. Jadi kakak informasikan lagi, tolong dihafal yang dasa dharma pramuka. Penerapan kode kehormatan, bahwa pelaksanaan kode kehormatan tidak dapat dibangun atas dasar lain kecuali atas dasar kesukarelaan. Jadi dalam melaksanakan kode kehormatan artinya tidak dapat dipaksa. Jadi ini harus betul-betul untuk dari nanda-nandaku sekalian, dari anak-anakku sekalian. Jadi harus dari anak-anak sendiri, tidak boleh dipaksa. Jadi penerapannya, biarpun bagaimana bagusnya kode kehormatan ini, nilai-nilainya, tapi kalau anak-anakku tidak dengan sukarela untuk belajar dan menjalankannya, jadi percuma. Jadi, dengan dasar sukarelaan memiliki rasa tanggung jawab, memiliki menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Artinya ketika kita sukarela atau ikhlas dalam menerapkan kode kehormatan tersebut, jadi kita memiliki rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti, artinya terhadap sifat dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika ketika nanda-nandaku ini sudah sukarela dalam menerapkan kode kehormatan ini, jadi akan ada rasa tanggung jawab masing-masing terhadap sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya nanda-nandaku. Jadi ini akan membentuk kepribadian yang sangat baik. Kemudian penanaman kode kehormatan seorang pembina hendaknya memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya, menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa, kemudian membulatkan tekad atau kemauan untuk melaksanakannya. Jadi ada 3 poin, yaitu mulai dari akal, rasa, dan tekad. Itu adalah 3 poinnya. Jadi selanjutnya, kode kehormatan adalah norma kehidupan pramuka dan memancarkan kesadaran pembangunan watak melalui kegiatan kepramukaan. Jadi kode kehormatan yaitu adalah norma-norma kehidupan dan yang terbangun di dalam kegiatan kepramukaan. Jadi dalam kegiatan kepramukaan nanti, nanda-nandaku akan untuk memperbaiki dirilah, sikap mana belajar bertanggung jawab, bagaimana bekerja sama yang baik, bagaimana saling gotong royong, semua itu kita akan laksanakan, kita lakukan di dalam lingkup kegiatan kepramukaan. Yang kode kehormatan identik dengan harga diri. Jadi pelanggaran atas kode kehormatan dapat dibentuk dewan kehormatan untuk memperbaiki diri bagi para anggotanya. Jadi karena kode kehormatan itu identik dengan harga diri, nanti kakak-kakak pembina akan membentuk yang namanya dewan kehormatan sebagai wadah untuk mengawasi nanda-nanda kalian sekaligus membantu dalam proses kegiatan kepramukaan. Ini biasanya terdiri dari namanya kakak-kakak pembina pramuka. Jadi itulah
materi dari kode kehormatan kepramukaan yang disampaikan oleh kakak. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan kakak. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Kak Munawir. Hormat, dipersilahkan. Ya, oke. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah terima materi dengan baik? Sudah ya? Bagaimana? Mantap? Mantap. Oke, mantap dong. Baiklah, itulah tadi anak-anakku sekalian materi yang dibawakan oleh Kakak Mursidon terkait dengan kode kehormatan pramuka. Ada dua ya, yaitu ada tiga. Dwi Satya, Tri Satya, Dwi Dharma, dan juga ada Dasa Dharma. Oke. Apa bedanya coba Dwi Satya dengan Tri Satya? Ada yang mau menjawab? Bedanya Dwi Satya dengan Tri Satya. Ada yang mau jawab? Perbedaannya gitu. Kalau Dwi Satya, Satya cuma dua, kalau Tri Satya tiga. Iya, pinter sekali. Kalau Dwi Satya dua, kalau Tri Satya tiga, namanya saja Dwi dua, Tri tiga. Jadi kalau ada anak-anak bernama Dwi, berarti dia anak kedua itu. Atau kalau ada anak-anak yang bernama Tri, ya dia anak ketiga itu. Jadi salah kalau ada dia anak pertama, baru namanya Tri, gitu ya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk tidak berlama-lama lagi, kita rehat dulu beberapa menit, kemudian kita melangkah ke materi kedua ya. Ini bawakan oleh Kakak Siti Samadia. Materi kedua ini adalah materi yang menggambarkan bahwa kegiatan apa saja kegiatannya pramuka. Pertemuan-pertemuan apa yang diikuti oleh pramuka. Oke, tetap standby di room ini. Saya tutup dulu slide-nya, kemudian saya open recording-nya lah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.